Kak, maaf ganggu waktunya. Hah? Ke bawah, maksudnya gimana? Siapa? Centauri. Oh, Arul, maksudnya gimana? Oh, Kak Wildan bisa ke bawah nggak? Ini siapa yang bisa gantiin di sini? Jadi speaker bentar. Mengcapture. Info Minecraft versi web. Is there any problems? One sec. Ya, bentar. Oh, I see. Maksudnya chat ya. Bentar. Aduh. No poyo. Bentar. Sabar. Oke. One. New mention. Aduh. Ini susah sekali ya menggerakkannya. Ntar. Kesukuban. Suaraku ada. Iya, Sams. Gak denger ya dia. Iya, Sams. Hai, ada apa? Ntar ya, teman-teman. Ada masalah Mika? Ada masalah Mik ya? Halo, halo, halo. Tes, tes, tes. Oh. Halo, Kak. Halo, Sam. Kenapa ada masalah Mik? Oh, bukan, bukan ada masalah, Mik. Kirain Kakak mau ke bawah dulu. Oh. Ya, masalahnya yang di atas ini gak ada yang mau ganti. Oh, Ada apa? Oh, Kak, oh itu mau ke bawah dulu. nggak apa-apa. Di sini aja nggak apa-apa. Kalau Kak, Oh, oke. Kak Arul kemarin rencanain nemenin aku tuh boleh bawa dia naik gak? Oh, boleh tentu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Rul, naik. Ayo, Rul, naik. Ayo, Arul naik. Ntar. Yo, Nah, tolong gas, bisa gas. tolong nggak Kak Wildan naikin Arul ke atas panggung ya? Mana Arul? Ntar ya. Oke. Aduh, salah. Arul yang Oke, mana? udah aku invite kok. Oke, Halo. Arul. Halo. Damn. Halo Arul. Mas Wi, halo Kak Tego, halo Mas Wi, wah gila, udah Halo. sepuh cuy. Jadi gimana nih Kak? Kita nunggu dulu kan nih? Ya, kita tunggu dulu. Oke. Ini belum di start kok. Belum di start kan Kak Wildan? Kita tunggu sampai jam 8 lewat 10 ya. Kak, tolong Sam, itu kalau dulu. mau nyoba-nyoba, apa? Itu dulu Kak, Apa? accept friend request aku dulu Kak, pengen DM. Oh, oke. Aku kemarin nge-add mau juga, tapi nggak di-add, jadi aku Oh. ntar ya, ntar ya, ntar. Oke. Sip. Kayaknya aku bisa open DM buat member ya, gue. Pixel Sams. Oke, udah. Monggo. Oke, teman-teman, kita tunggu sampai jam 8 lewat 10 ya. Jadi kalau Sam mau nyoba-nyoba share screen buat testing, maybe Boleh, you boleh. try. Yes. Okay. Yes, I will. Takutnya ke spoil aja nih. Enggak lah. Aman. Asal buka tab baru. 1440p, kalau bisa kita gas. Sekalian mau tahu dulu nih, kira-kira ukuran font segini. Kecil nggak kira-kira? Terlalu kecil nggak? Kak. Oh, ayo teman-teman yang lain gimana? So, fontnya kekecilan, gedein dikit tuh. Kalau Gedein dia dikit ya, kecil, gedein Kak, dikit ya gak guys. Yeah. kecil. Ya, gak Bikin di-zoom lagi. presentasi 20. Segini kali ya. Segini gimana? Ini kayaknya kalau ukuran-ukuran laptop udah lebih cocok nih, ya kan?
Sudah mulai terlihat. Sudah mulai terlihat. Masih belum terlalu terlihat ya. Ya, kita besarkan lagi. Gimana kalau belum. Banyak yang lihat di HP ya, guys. Nah, cukup tuh katanya. Cukup kan. Oke, cukup. Sedikit lagi. Aku pakai monitor. Monitor harusnya lebih gede ya. Iya. Monitor saya. Enggak apa-apa, gede di tempat aku. 768p notebook kah? Kecil sekali. Bentar, Bang. Oke. Sepuluh tambah 20, 100. Cakep. Ya, yeah, cakep. 100% halo. Ya, GitHub-nya. Kayak wah, GitHub-nya. Ada Nopal juga. Halo, Nopal. Nopal? Nopal itu yang mana? Yang I'm just not. Ah. Ya. Yeah. Halo. Oke, ini halo. Jam 8 lewat. Ini belum di-start kan ya? Atau udah di-start, Kak Wildan? Kak Wildannya nggak di sini. Ke bawah ya dia. Ya. Mana? Arul udah balik belum? Belum ya? Nah, Arul udah balik tuh. Udah request to speak tuh. Oke. Oke, sip. Tes. Halo, Arul. Halo, kenalan, Kak. Halo, 3x6 berapa, Rul? 3x6, 1295. Iya, 100 untuk Kak Rul. Oke, teman-teman. Mantap. Ya, betul banget. Gila. Oke. Ini kita ya, kalau user HP yang kekecilan, sekedar info, guys, kalian bisa zoom juga ya. Sama dengan cara kalian zoom di browser, guys. Ya, buat teman-teman, kalau yang pakai HP, kalau font nanti kekecilan yang di share screen, bisa di zoom ya. Zoom in, zoom out. Pakai tangan aja. Kalau monitor yang kekecilan, minta di upgrade itu. In. Minta di upgrade, wow. Gedein. Di zoom, CTRL plus arrow up itu bisa. Oops. Ya. Oke. Oke, ini kita mulai aja ya. Ini chat ini bisa di pop out gak, Kak? Kalau chat dia nggak bisa, tapi kalau misalnya yang ini stage bisa di pop out. Kalau chatnya nggak bisa. Aku buka sama chat di HP aja kali ya. Mari, ya boleh. Mari. Tapi oh iya benar-benar boleh. Takutnya nutupin share screen ya. Enggak, tapi kalau tadi aku klik di HP, nanti dia ke bawah, nanti dia tuh kira aku pengen switch device ke HP. Jadi nggak bisa sebenarnya. Ais, tidak. Ya nggak apa-apa lah, bantu baca ya rule chatnya. Oke, ini kita buka ya. Sip. Oke ya? Ya, oke. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam sharing session yang udah selama 2 bulan ini vakum dulu. Sekarang kita comeback, guys, bersama dengan dua Pixel Sense. Halo. Pixel Sense dan Centauri atau Arul. Kalau Sense, Sam ya panggilannya. Iya, panggil Sam aja, Kak. Oke, panggil aja Sam ya kayak guys. Oke, kita hari ini bakalan ngebahas apa nih, Sams? Arul? Nah, hari ini topiknya sebenarnya cukup menarik nih. Saya untuk pertama kalinya akan membawakan topik game modding ya. Topik game modding di sesi sharing session WPU. Kita akan ngoding Minecraft tipis-tipis, guys. Ayo, guys. Siapa yang nggak kenal nih sama game ini, guys? Ayo, siapa yang pernah main Minecraft? Atau baru dengar? Atau baru mau mulai? Atau baru pingin upgrade?
Aku nggak tahu. Oh, ternyata banyak yang masih belum Ada yang nggak tahu kenal ya tentang game Minecraft? Atau gimana nih? Gimana nih? Kita kita coba poll dulu. Kira-kira kalau di audiens ini ada yang familiar dengan Minecraft, coba kalian gimana ya? React message kali deh. Boleh, boleh. Oke. Okay. Mungkin kita chat. Game apa tuh, Kak? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu itu, Bang Sam. Banyak sekali yang pura-pura nggak tahu. Emang ya, manusia. Tapi sebelum mulai, ini dulu nggak sih, Bang Sam? Belum kita absen dulu nggak sih, Bang Sam? Gila, Wah, banyak boleh nih. banget Absen, hari ini. absen gimana nih? Absen Gila. gimana nih, Ayo, Bang kita Arul? absen dulu, cuy. Kita siapa? Ada Putra, ada Sirin, ada Walt, ada Bang Eldis. Wah, gila, ada sepuh, cuy. David, ada Narda. Wah, ada Bang Meliet, ada Bang Nopal. Wah, banyak sekali hari ini, Bang Sam. Tapi kayaknya sebenarnya Minecraft udah game lama ya. Harusnya mereka tahu nggak sih game Minecraft? Ya, Iya, ada game ya tahu lah 2010 ini, ya. guys. Iya, betul. Ini kita dikelilingi oleh para manusia coding ya kan. Ada banyak sekali. Nah, hari ini yang tadi dah kita bilang ya Bang Sam akan melakukan simulasi ya. Bukan simulasi sih Bang Sam, lebih tepatnya kayak ngebuat mod gitu ya Bang Sam ya. Iya, betul, guys. Ya betul banget ngebuat mod ya. Sebenarnya tadi ini mau bikin mod Free Fire ya kan, cuman nggak jadi karena Bang Sam Wah, Free enggak, Fire tidak ya. se tidak sebarbar itu ya. Tidak segegabah Akhirnya itu. Bang Sam ada yang nanya nih, ini Minecraft Java apa Bedrock? Ini Minecraft Java ya. Ini Minecraft Oh. Java, Putra. Ya betul Minecraft Java. Iya, karena nggak jadi Free Fire ya kan, akhirnya kita bikin modnya Minecraft aja gitu. Yang sudah banyak sekali dimainin oleh makhluk-makhluk di dunia ini ya kan. Minecraft CS udah nggak? Minecraft CSS ada bang, ciptain sendiri gitu. Semuanya bakal ada kalau ciptain sendiri. Aku Aku pengen pengen FF, FF. waduh. Minecraft itu pakai JSON guys, bukan CSS ya buat pengaturannya guys, even styling. So guys, jadi buat styling Minecraft itu pakai JSON ya. Wah, ada sepuh ya, ada player 1 DKD Minecraft hadir ini ya. Wow. Ada sepuh Sangat juga. Betul loh. Sungkem sungkem. Ada sepuh. Kalau dilihat dari rasionya sih sepertinya cukup banyak ya, cukup banyak yang udah tahu tentang Minecraft, tapi karena kurang banyak yang react, mungkin pas kita ngoding, saya jelaskan sedikit-sedikit tentang gamenya juga biar kalian nggak terlalu disconnected ya. Saya tahu kalian belum terlalu familiar sama Minecraft. Oke, guys, gimana guys? Udah bisa dimulai Yes. nih. Oh ya, sekedar info dulu. Kalau misalnya kalian sempat, saya ini sebenarnya merencanakan sharing session ini itu semacam sesi coding along ya. Jadi kalau kalian punya waktu luang sekarang, kalau kalian mau ikut bersama saya akan mengajarkan cara setup dari awal ya, dari download template repositorinya sampai codingnya. Jadi kalau dari kalian ada yang sempat untuk coding along ya silakan aja ya guys. Oh, jadi misalnya kalau ada yang pengen nyoba langsung di sharing session ini ya, Kak? Iya, silakan Oke. langsung ikut kita Nanti kita coding invite along aja. ya. Sessionnya sampai jam berapa belum tahu nih, tapi perkiraan saya sekitar 1 jam. Biasanya jam 10. Jam 9 kalau nggak jam 10 ya. Gas, let's go Bang Sam. Yes, let's go ya. Kita Aku mulai pakai dari Windows, kaki. ya boleh dong. Minecraft itu Boleh, game Sam. semua OS. Game ramah publik. Ya, game ramah Waduh, publik, game bajak. ramah Waduh, anak. bajak. Waduh, bajak. Bajak sih, Ya. waduh. Bukan saya yang bilang ya, bukan saya bilang ya guys. Bang, ini pakai Linux? Iya, kalau penasaran config Linux saya ada di GitHub ya. Oh. Maaf ya kak, nggak open source, tapi ori kok, mantap bro. Eh, mantap. Oke, udah boleh dimulai nih guys. Ya. Kalau misalnya ada yang pengen coding oleng, apakah kalian udah siap-siap? Yuk, buat teman-teman yang mau dari ngeliat terus langsung praktek, bisa nih udah mulai persiapan ya, buka gamenya.
Ayo guys. Biar nanti kalau misalnya ada kendala bisa langsung tanya ke Kak Sam-nya. Gitu. Bang Sam, macOS bisa enggak? macOS bisa, macOS juga bisa. Nanti kalau keperluan WSL? Keperluannya bentar lagi kita bahas. WSL WSL enggak perlu, langsung ngoding di Windows aja ya, guys. Oke, buat semuanya yang mau langsung praktek, bisa tuh langsung siap-siap buka gamenya. WSL itu paduan Linux sama Windows. Windows ya, Linux. Windows subsystem Linux. Ya, tapi kalau pengen ngoding game ini karena sifatnya itu game grafis, setahu saya di WSL susah di setup ya, jadi mendingan kalian langsung di Windows sih menurut saya. Ya, di Windows atau di Linux langsung? Langsung di Windows-nya. Jangan pakai WSL. Kalau nggak ngerti ngoding, nggak bisa main Minecraft. Enggak kan ya, Kak? Enggak. Kalau nggak ngerti ngoding ya pasti bisa main gamenya kok. Tapi bagi kita yang tertarik dengan gamenya, bisa ngoding juga. Nah, sekaranglah sharing session buat Anda ya. Bang, saya ada yang nanya, harus install Java dulu nggak? Iya, harus install Java nih. Mungkin kita langsung mulai aja ya dengan requirement-nya. Karena kita belum langsung mulai. Kita akan mulai dari keperluan-keperluan yang kita perlukan, guys. Untuk modding Minecraft Java ya. Yang pertama itu kita perlu menginstal Java JDK 17. Jadi minimal versi Java untuk Minecraft yang sekarang itu Java 17. Kalau versi lama Minecraft ada beberapa versi yang lalu yang masih bisa menggunakan Java 8, tapi sekarang itu tidak disupport lagi, jadi minimal Java 17. Selanjutnya nanti kita akan juga mengcopy atau download repository template yang akan kita gunakan sebagai itu ya, sebagai template kita, tempat kita untuk mulai ngoding mod kita, guys. Dan tentu saja terakhirnya kita perlu code editor atau IDE juga. Jadi gimana kalau kalian ingin menginstal Java? Kalau di Windows itu ada dua cara ya. Pertama itu kalian bisa langsung aja cari Java Temurin. Nah, Java Temurin ini adalah installer Java yang kalian bisa langsung install lewat EXE ya guys. Jadi kalian tinggal pilih operating system ya. Kalau Windows ya Windows. X64 atau 64-bit, pilih JDK, dan versi minimal 17, tapi kalau pakai versi terbaru juga nggak apa-apa. Jadi silakan kalian download dan install, guys. Tapi sebenarnya saya punya cara yang menurut saya lebih efektif, karena cara tadi itu, jika kita ingin update Java, kita harus uninstall Java-nya, lalu download versi baru dari website itu lagi. Nah, gimana kalau kita bisa install package managers di Windows? Itu kan lumayan juga, karena kita bisa update Java-nya langsung dari package manager. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa install Scope ini. Scope ini adalah package manager untuk Windows ya. Ya, betul Bang Sam. What? Jadi Windows. Kalian tinggal ketik komen seperti kalian menggunakan Linux ya. Misalnya ingin install Node.js, kalian tinggal scope install Node.js. Lalu jika kalian ingin update, tinggal panggil scope update dan Node.js akan otomatis di-update. Nah, cara menginstalnya itu ada di website-nya, tapi pertama kalian bisa antara mencari settingan ini di Windows. Lalu on-kan opsi ini, change execution policy to allow local PowerShell scripts to run without signing. Atau kalian juga bisa langsung copas saja dua komen ini dari website Scope sendiri ya. Lalu kalian tinggal setelah ini install Java. Caranya kalian ketikkan pertama dulu add bucket Java dulu dan akhirnya Javanya diinstall, guys. Dan dengan cara ini update-nya nanti lebih mudah, guys. Oke, selanjutnya bagi pengguna macOS, kalian mungkin sudah kenal dengan package manager untuk macOS juga yang namanya Homebrew. Jika kalian belum install, kalian bisa run command ini.
Tenang saja, komen ini ada di website Homebrew, jadi kalian tinggal searching saja Homebrew. Kalian bakal dapat komen ini yang bisa kalian install, dan setelah itu kalian akan perlu menjalankan komen ini, bro install OpenJDK, atau jika ingin spesifik versi 17, tambahkan @17 guys. Nah, terakhir ini OS yang saya pakai ya. Untuk Linux itu kalian perlu sesuaikan dengan instruksi dari masing-masing distro kalian ya. Saya di sini hanya menuliskan dua distro ini, ada Ubuntu dan ada Arch Linux. Jadi kalian bisa install dengan APT atau Pacman, ya tergantung distro yang kalian pakai lah. Dan kalau kalian penasaran OpenJDK 17 strip SRC ini buat apa, itu hanya buat dokumentasi Java-nya ya. Biar ketika kita hover, misalnya kita hover itu ada definisinya. Kalau ya seperti itulah, hanya untuk dokumentasi. Jadi gimana nih, dari kalian apakah ada yang sedang menginstal? Kalau tidak ada, saya skip saja. Kalau ada, mungkin kita tunggu beberapa saat nih untuk kalian install Java, guys. Ya, buat teman-teman yang langsung praktek, mungkin apakah ada kendala? Apakah ada yang langsung praktek atau nggak ada? Bang Sam, udah ada yang install nih Bang Sam, satu orang. Aduh, siapa itu? Si apa nih, proprietary macOS, anjay. Sudah install Java ya, mantap. Ada yang follow along? Ada yang lain guys? Ada yang masih sedang menginstall yang follow along? Ya, lagi nyoba, lagi mantap. Oke. Kita tunggu dulu, tidak apa-apa. Nah, sambil kita menunggu, mungkin kita bisa demokan dulu nih. Sebenarnya mod hari ini yang akan kita buat itu apa ya? Sambil biar tidak terlalu membuang waktu juga nih. Jadi langsung saya demokan dulu, sekalian saya mungkin menjelaskan sedikit tentang Minecraft ya. Jika ada yang kurang familiar, kita buka dulu gamenya. Kita tunggu. Buka game pun lewat terminal. Wah, itu buka game lewat terminal ini sebenarnya fitur yang disediakan oleh template kita nih. Jadi sebenarnya ya kalau kalian nggak punya Minecraft pun, kalian sebenarnya bisa modding Minecraft guys, karena fitur untuk membuka Minecraftnya itu disediakan lewat template yang kita akan download nanti. Nice. Bang bisa pakai Python? Waduh. Python sadly nggak bisa nih guys. Nah, hari ini kita akan menambahkan 4 blok ini ya guys. Bukan 4 blok, sebenarnya ada 2 blok dan 2 item ya. Jadi tema yang saya pilih adalah tema api ya. Dari tulisannya udah terlihat pyro ya. Jadi berhubungan dengan api. Tapi hari ini kita hanya akan menambahkan blok-bloknya dulu ya. Jadi kalau kalian ada yang nanya, Bang, katanya kan temanya api, apakah bloknya bisa keluarin api atau pedangnya kalau menyerang bisa keluarin api? Hari ini kita belum bahas sampai situ, hari ini kita bahas basicnya dulu, dan mungkin lain kali kalau misalnya kalian tertarik, kita bisa adakan part 2 nih, di mana kita akan menambahkan fungsi-fungsi khusus ke beberapa item yang kita tambahkan ini. Jadi ya, siapa tahu misalnya blok ini dipukul, dia bakal keluarin api, itu mungkin bisa. Tapi hari ini kita akan menambahkan ore ini, blok ini, pedang dan juga itu ya itemnya yang di drop dari biji batu ini. Dan selain itu kita nanti akan juga membahas cara membuat translasi ya. Jadi blok ini tidak hanya valid di Minecraft bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kita ganti ke Minecraft bahasa Indo ini bisa juga. Kalau saya bisa cari opsinya ada di sini. Kita cari bahasa Indonesia di mana ya? Indonesia. Bang Sam, ini nih ada yang nanya. Kalau buat laptop kentang, Minecraft ini berat nggak?
Sebenarnya saat ini Minecraft itu udah tergolong nggak terlalu itu ya, tidak terlalu menguras spek, jadi bisa dicoba aja. Kemungkinan besar bisa sih. Kalau ngeluarin uang bansos gimana tuh? Ada yang ngetek tuh, waduh. Jangan Waduh, dulu, waduh, jangan dulu waduh. ya. Jangan dulu ya, jangan dulu. Waduh, jangan dulu ya. Kita mainnya nggak di pinggir jurang. Maaf, baru join. Modding-modding ini apa bisa dipakai untuk Minecraft mobil juga, Kak? Nah, untuk Minecraft Mobile ini belum ya. Ini adalah tutor untuk Minecraft Java dulu. Karena cara modding di Minecraft Mobile itu beda, guys. Garis bawahi cara main mobile sama PC beda ya, guys. Nah, di sini kita lihat sudah ada translasi Indonya, ada balok pyro, biji pyro. Oh ya, saya besarkan dulu nih tulisan Minecraft ya, lupa lagi. Nah, ada balok, pedang, dan batangan. Dan ganti kembali ke Inggris dulu. Bagi kalian yang sedang install Java, apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai ada yang nyoba Bang Sam tuh. Ada yang nyoba juga ya? Oke. Okay. Iya, lagi ada yang nyoba Bang Sam. Oke, kita tunggu ya. Kalau misalnya ada masalah, silakan ditanyakan di kolom chat. Biar kita bantu. Lebih tepatnya Kak Sam yang bantu. Cara install Java. Cara install Java JDK 18 gimana, Bang? Cara install Java JDK 18. Oh, tadi udah ke cover. Kalau misalnya pengen versi spesifik JDK 18, kalau dari package manajernya, sebenarnya saya kurang tahu ya cara install versi spesifik. Tapi kalau kalian tadi pergi ke website yang install manual, saya drop linknya aja dulu di chat. Nah, kalau kalian pergi ke website ini, kalian bisa pilih versi Java-nya. Jadi di awal tadi releases, pilih OS Windows, arsitektur x64 atau 64 bit, package type-nya JDK ya, karena development kit. Kalau runtime environment atau JR ini kita nggak bisa develop, hanya untuk menggunakan Java doang. Jadi pilih JDK, dan di sini bisa dipilih nih versi 17 sampai 21 semuanya tersedia. Jadi tinggal kalian pilih saja. Oke, itu ya Kak Afid. Itu tadi Kak Sam sudah ngirim linknya ke Afid. Oh iya, dananya nih Bang Sam nih. Oh, nanya Bang Sam. Iya. Apa ngodingnya di VS Code bisa nggak Bang Sam? Ngodingnya di VS Code bisa. Kita belum sampai nih. Sekalian kita lanjut dulu sedikit. Nggak apa-apa, saya masih menunggu buat kalian yang mencoba install. Tapi kita lanjut dulu nih ke setting development environment-nya. Nah, sebelum kita bahas VS Code, kita bahas dulu IntelliJ. Kalau di Jupyter Notebook gimana Bang? Waduh, no comment ya Bal. bagi kalian yang menggunakan IntelliJ, kalian silakan buka IntelliJ lalu download plugin yang namanya Minecraft Development. Ini tidak wajib, tapi menurut saya ini sebuah mod yang cukup membantu. Apalagi ketika kita rename beberapa file. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita miss, maka ada itu ya, ada notifikasi error dari plugin ini. Jadi cukup berguna. Silahkan diinstal bagi pengguna IntelliJ. Nah, bagi pengguna VS Code, setahu saya tidak ada ekstensi khusus untuk Minecraft, tapi tenang, kalian tetap bisa ikut modding. Silahkan install extension pack for Java. Ini cukup untuk apa yang kalian perlukan untuk modding Minecraft hari ini. Bisa pakai Neovim nggak Kak moddingnya? Itu ada yang nanya. Bisa pakai Neovim, bisa juga kalau pengguna Neovim. Saya belum set up, tapi seharusnya kalian bisa gunakan kalian bisa gunakan language server yang namanya ini nih, JDTLS. Ini language server buatan Eclipse, jadi kalian bisa pakai di sini. Tapi cara setupnya saya kurang familiar, karena untuk ngoding Java specifically saya nggak pakai Neovim.
Oke, teman-teman yang install tadi, apakah sudah kelar? Kak Afid atau teman-teman yang lain yang sedang install, apakah ada masalah? Ini nggak harus intelis kan, Kak? Katanya. Nggak harus. Kalau nggak bisa IntelliJ, pakai VS Code tadi. Install Java Extension Pack, saya kayaknya bisa drop juga nih link extensinya ke chat. Padahal itu Bang Sam, pakai Z bisa nggak Bang? Pakai Z, waduh, saya tahu nih siapa yang nanya nih. Wah, pakai Z, dah silakan dicoba. Oke, tadi Kak Afid, ini ya kalau misalnya mau pakai VS Code, bisa pakai extension ini. Extension pack for Java. Kayaknya ada yang nanya, nggak perlu setting environment variable-nya. Setahu saya, jika kalian install lewat Scope ataupun install lewat installer di website tadi, environment variable-nya sudah otomatis di-set. Oke, itu di pertanyaan dari... dari Farel Agusta Dinata. Jadi otomatis ya ke setting environment-nya. Hyperland ya, Bang? Apanya yang Hyperland? Ini bukan Hyperland, ini BSPWM, guys. Oh, itu. Itu ya, Gos. Nanti kalau kita sempat, kita bakal juga cover cara bikin resep crafting seperti ini ya, guys. Kalau keburu. Smooth banget sih itu, asik weh. Asli smooth banget. Yang bikin smooth apa nih, Kak? Mungkin ada trik-trik atau itu ada yang bilang katanya smooth banget itu Minecraft-nya. Kasem nggak ada suara ya? Halo, halo. Oh, ada. Oke, buat teman-teman yang tadi masih nginstall, gimana? Apakah udah kelar? Buat kita bisa lanjut ke next step. Kalau ada kendala, bisa ditanyakan di kolom chat ya. Lanjut, Kak. Lanjut, udah ada yang bilang lanjut. Bagaimana dengan kabar Bang Afif? Oke. Lanjut ya, sip. Lanjut, kita udah bisa lanjut nih. Oke. Kita lihat dulu apakah masih ada hal dalam slide saya. Sudah tidak ada ya. Wah, berarti kita bisa langsung gas nih. Oke. Jadi kalian sudah punya, seharusnya sudah setup VS Code juga atau IntelliJ kan? Saya akan pakai IntelliJ untuk sekarang. Hal pertama yang perlu kalian lakukan sesudah install Java, silakan cari Fabric Example Mode. Kalau mencari Fabric Example Mode di Google, harusnya result pertama yang keluar itu ini, Fabric MC garis miring Fabric Example Mode. Kalau enggak, saya bisa copy-kan juga nih linknya ke chat. Ah, yes. Sudah dibagi Aru, mantap. Yeah. Nah, karena ini sifatnya template, kita tidak akan clone lalu itu ya, nggak akan clone lalu push ya. Jadi kita akan pencet code, lalu kita download zip. Oke, mungkin buat teman-teman klik bagian code-nya ya. Terus tadi apa tadi, Kak? Code terus. Klik bagian code zip. Lalu download zip. Yes. Oke. Apakah sudah di-download buat teman-teman yang langsung praktek? Wah, sudah tuh, Bang. Udah ada yang bilang udah. Udah ada yang bilang sip. Udah ya. Oke, kita langsung ekstrak aja. Kita ekstrak saja template mode-nya. Terus, apakah ini sudah root folder-nya? Oh, sudah ya. Jika kalian ingin rename folder-nya, silakan rename semau kalian. Saya akan beri nama folder saya untuk hari ini, sharing session.
Tapi bagi kalian yang sedang follow along ya, nama ini ya terserah kalian. Kak bisa di zoom nggak yang bagian ini? Bisa di zoom, waduh tulisannya nggak bisa di zoom. Oh, tapi saya tadi cuma extract foldernya lalu rename saja. Extract folder yang baru di download tadi. I mean extract zip. Di extract, abis itu di rename ya teman-teman. Sudah, wow, mantap ini, ada yang follow nih. Kalau sudah silakan pakai ID pilihan kalian. Saya tutup dulu. Ini ID baru, demo kita saya kesampingkan dulu. Silakan kalian open folder menggunakan code editor pilihan kalian. Kalian open folder yang barusan kalian rename tadi. Ya, buat teman-teman di open folder ya yang tadi udah di-download. Oke, apakah sudah muncul di VS Code atau di IntelliJ ya, Kak? Ya. Kalau sudah, katakan sudah ya, Kak. Siapa yang lagi praktek? Supaya kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Kalau misalnya ada kendala, silakan disampaikan di kolom komentar. Biar dibantu sama Kak Sams ya. Kayaknya ini ngehang ya, guys. Sebentar, ada kendala oh, ini. Oh, nih. Kayaknya ini ngehang ini. Bambut masih configure ekstensi Java di VS Code-nya. Oke. Tidak apa-apa. Kita sedang technical problem juga ya. IntelliJ saya nge-freeze. Direcord nggak, Kak? Direcord. Direcord kok. Atau siapa, Kak Afid? Gimana? Udah aman kah? Sama siapa tadi? Siapa tadi? Atau teman-teman yang lain juga yang tidak terlihat tapi ternyata ikut praktek, ayo join-join di chat biar kita sama-sama tahu kalau ada kendala ya. Aman, Kak? Masih proses buka VS Code-nya? Oke, masih juga buka ya? Masih ada kendala, Kak, IntelliJ-nya? Masih? Atau udah bisa kebuka? Sebentar. New window. Okay. Sip. Kalau VS Code ini, fontnya bisa di zoom gak, Kak? Oh ya, lupa. Buat teman-teman yang tadi masih ngebuka VS Code, kalau misalnya udah kelar setting-settingnya, bisa sampaikan di kolom chat ya, biar Kak Sims-nya bisa lanjut ngejelasin step selanjutnya. Ini khusus Java, jadi nggak bisa Bedrock? Iya. Bedrock API modding-nya lain. Yeah, several people are typing, and I'm waiting for the chat. Minecraft PHP Edition. Kayaknya ada problem kali ya. Minecraft PHP Edition. Oh. Oke, itu Kak, ada yang izin out dulu, Kak. Saya lanjut project. Good luck ya proyeknya.
Bang Adit. Good luck. Adilnya nih, Java build statusnya emang lama ya, Kak? Importing root project 80% configure. Nah, iya nih, lumayan lama ini. Karena setahu saya dia juga download aset Minecraft, jadi memang sedikit lama. Faktor sinyal mempengaruhi nggak sih, Kak, kalau misalnya kayak gini? Iya, faktor sinyal seharusnya mempengaruhi. Waduh, ada yang roasting Java nih, Kak. Waduh, ini bukan permasalahan Java ya, ini permasalahan permasalahan ukuran aset file gamenya ya, bukan Java ya. Waduh. Bukan masalah Javanya, tadi kan habis nginstal ya. Nginstal zip dari. Oke, kita tungguin kok, Avid. Emang gitu ya, agak lumayan. Oh, nih. Wah, ya, proprietary macOS udah nih. Udah importing, apa sih, importing project-nya juga udah ya? Proprietary macOS pakai apa nih? Pakai IntelliJ atau VS Code? VS Code tadi. Oh, pakai VS Code. Bilangnya extension-nya banyak settingan. Ini harus ada Minecraft-nya ya? Nggak perlu ada Minecraft-nya, guys. Fasilitas membuka Minecraft-nya itu disediakan oleh template yang baru kita download tadi. Iya. Kalau yang import project-nya gimana, Bang? Tuh ada yang nanya. Oh, import project maksud saya itu open folder. Karena tadi Bang Afid ya ada bilang importing root project. Ini sepertinya status waktu open folder-nya nih. Udah, Bang Sam. Oh, udah. Mantap. Kita bisa lanjut ya. Oke, jadi kalau kalian sudah download foldernya, sudah dibuka, sudah diinisialisasi dengan VS Code, hal yang pertama yang kita lakukan biasanya kalau saya sih langsung ke readme-nya dulu ya, kalau buka template, jadi pergi ke readme-nya dulu. Saya berdasarkan tulisannya. Ini ada tulisan Fabric Example Mod, itu ya judul repository kita. Kita ganti aja. Ganti aja dengan sesuai kemauan kalian. Saya akan rename jadi Sharing Session saja. Lalu saya berikan deskripsi singkat repository Sharing Session 9 Februari 2024. Line setup ini bisa kalian hapus saja kalau nggak mau. Dan selanjutnya kita perlu setting lisensinya dulu kan, karena template ini itu juga menyediakan file lisensi, dan file lisensinya itu ya Creative Commons, yang singkatnya itu artnya ini kan, singkatnya itu Anda bisa menggunakannya untuk belajar dari proyek ini dan di embed di proyek Anda juga bisa. Tapi menurut saya kalau kalian sedang menyusun mod kalian sendiri, kalian kan belum tahu nih apakah kalian pengen open source modnya atau pengen untuk pengen disimpan sendiri aja, atau codingannya tidak disebarkan. Jadi saran saya, halaman di readme ini dihapus saja, lalu lisensinya kalian hapus saja. Perlu kalian ketahui, kalau kalian belum tahu, kalau misalnya kalian upload repository ke GitHub dan tidak ada lisensi, itu artinya proyeknya itu bukan proprietary sih, tapi ya sebenarnya proyek itu tuh milik kalian sendiri dan bukan open source. Jadi jika kalian mau open, kalian silakan delete aja file lisensinya. Ini ada apa nih? License, gak usah. Ini kita langsung delete aja, gak usah save delete. Oke, jadi file lisensinya kalian silakan delete. Atau jika kalian pengen ganti file lisensinya dengan lisensi open source lain juga boleh. Tergantung kemauan kalian.
Kak Fajri ini kepencet ya? Kepencet atau pengen pengen maju nih? Kayaknya kepencet ya ini. Halo, halo. Ya, aman Bang Sam, Oke, aman aman aman. ya. Ini. Man, jadi kalau kalau kalian sudah mengurus file lisensi antara diubah atau di delete, selanjutnya kalian akan perlu buka file ini yang namanya gradle.properties. Jadi kalian kalian buka dulu karena isinya nih ada nama package Java kita yang perlu kita ubah. Jadi JVM Arcs ini nggak usah diubah, yang ini juga nggak usah. Minecraft version sudah yang paling baru, versinya kalian tidak perlu ubah dulu. Kalau kalian ingin mencari info tentang cara update bot kalian ke versi Minecraft yang lebih baru, jika sudah keluar versi versi Minecraft baru, kalian tinggal klik link ini aja. Tapi kita akan skip dulu ke mod properties. Di sini ada Maven Group. Nah, mungkin sambil menunggu saya bisa lanjut bentar ya. Jadi kita sudah gen sources tadi, atau bagi kalian yang belum bisa gen sources, step itu kita skip sebentar pun boleh-boleh aja. Kita sekarang masuk ke dalam folder SRC. Tadi kita masih bermain di luar folder SRC, sekarang kita masuk ke dalam. Pertama, kita buka dulu client dan main. Lalu kita buka folder Java. Bisa dilihat dua-duanya namanya masih com.example ya. Kalau kalian ingat, itu file nama yang sama dengan yang di sini, yang di gradle.properties sebelum kita ubah. Jadi kita ubah dulu. Kita ganti nama filenya atau nama foldernya. Kita ganti menjadi Maven Group yang kalian pilih, lalu diikuti dengan archive base name. Jadi kalian ketik aja sesuai apa yang kalian ketik tadi ya di gradle.properties. Selesai 1.3 sharing session. Refactor. Oke, ada folder.com, saya delete aja. Yang di bawah juga otomatis sudah terrename. Kalau tidak otomatis, kalian rename dua-duanya, yang di client dan di main. Kita lihat apakah ada error, nggak ada error, aman. Kalau nggak ada error, selanjutnya kita perlu masuk ke file dalam folder resources, namanya fabric.mod.json. Nah, sekali lagi di sini ada ID. Ini nama mod kalian yang harus diusahakan unik biar tidak bentrok dengan mod lain. Nama mod saya akan saya set sebagai sharing session. Versinya nggak perlu, ini placeholder, namanya mod sharing session. Deskripsinya boleh juga diubah, mod sharing session 9 Februari 2024. Authors-nya juga bisa kalian ubah menggunakan nama kalian aja atau username. Homepage kalau kalian punya silakan diubah juga. Kalian bisa dikontak lewat mana. Dan terakhir itu sources. Sources itu repository tempat kalian nanti publish mode-nya. Tapi kalau kalau kalian misalnya nggak mau publish mode-nya atau kalian ingin private, ya udah dibiarkan juga nggak apa-apa sebenarnya. License-nya diubah. Kalau kalian nggak punya license, kosongkan aja. Ikonnya kita ubah nama mod ID menjadi nama mod kita. Punya saya sharing session. Entry point. Main dan client, kalian sesuaikan dengan nama dua file ini. Example mod dan example mod client. Kalian sesuaikan aja. Mod ID.mixins.json, kalian ubah mod ID menjadi nama mod kalian, sharing session. Config-nya juga sharing session atau nama mod kalian.
Intinya jika kalian ketemu mod ID, ganti namanya dengan nama mod kalian. Dependensinya kalian biarkan aja. Sarannya kosongkan dan harusnya selesai file ini. Selanjutnya di bawah ada mod id.makesense.json, ubah mod ID menjadi nama modmu. Session. Masuk ke dalam di sini. Package-nya diubah juga. Ayo GitHub fixes. Untuk mixin kalian sesuaikan dengan nama package kalian, lalu masuk ke mixin. Mixinnya langsung ketik aja nama isi folder ini, mix sample mixin. Jika sudah, kayaknya kalian bisa rename as folder assets.mod.id, kalian rename menjadi nama mod kalian juga. Lalu kita cek apakah masih ada yang rename, perlu di-rename, seperti ada di atas di resources. Jika kalian menemukan mod ID, langsung aja diubah jadi nama mod kalian. Typo ya. Ini disesuaikan juga. Top client. Example client mixin. Oke, seharusnya itu aja nama-nama file yang perlu di-rename. Intinya sebenarnya jika kalian menemukan tulisan mod ID, kalian ganti dengan nama mod kalian. Oh, udah ya? Menarik. Yang lain yang follow apakah masih aman? Ya, buat Kak Afid, apa ini? Oh, ini ada saran buat MacOS. Itu saran Kak MacOS tadi ngirim itu, Kak. Ngirim, udah sih, Bang. Udah ketemu belum di Gradle ya? Buat Kak ya, udah ada itu ya, gimana? Udah ada extension pack-nya juga ya? Bang, oh ya, monggo, Kak Kris. Bang, apa bang? Oh ya, Kak Afid gimana yang pakai Intelis lancar jaya kah? Atau ada yang beda tadi dari yang di share screen? Udah benar belum? Oh, itu Kak Sams. Wah, udah banyak yang diubah nih. Harusnya dari lihat sekilas sih itu Java rest hehe. Bukan itu ya. Nama modmu berarti itu ya, mochi dan sesuatu yang nggak bisa dibaca soalnya kepotong. Itu masih nama web, itu masih nama nama username-mu atau udah nama mod itu? Oh, pakai subdomain. Pakai subdomain. Asal aja sharing session, kalau nama mod kali Anda itu sharing session ya, silakan ya. Tapi kalau misalnya nama modnya lain ya, berarti bukan. Ini punyamu ini udah aman kalau misalnya mod ID yang Anda pakai itu sharing session. Kalau mod ID-nya sharing session, ini udah benar. Sudah. Intinya sesuai samain, disamain ya Kak namanya. Harus sama nggak Kak nama yang di atas sama yang di bawah bagian foldernya itu? Iya, harus sama nih. Intinya semua mod ID-nya itu harus sama dengan apa yang kalian tik di sini, di ID ini. Kalau di sini misalnya, kalau ID-nya misalnya mod saya, berarti semua nama file itu mod saya.mixins.json, mod saya.client.blablabla, seperti itu. Dan di sini artinya io.github.php
Pixel Sam 123 dot mod saya misalnya. Berarti buat folder baru kan Bang yang di situnya? Yang di mana tuh? Yang di mana ya Kak Chris? Tapi kayaknya Anda udah bikin ya. Udah bikin nih. Ini Kak Afid juga ngirim SSD Kak. Ini yang pakai IntelliJ. Enggak, ini VS Code juga. Dari yang saya lihat, seharusnya benar sih. Di rename tadi main dan klien aja kan? Ya, enggak, yang di rename tadi ada dua file mixin, yang klien dan yang biasa. Nama foldernya di rename, nama folder assets juga di rename. Kita lihat di sini, assetsnya nggak kelihatan di sini. Ini udah oke, iya, seharusnya ini udah oke. Tapi isi folder asset saya nggak tahu nih, benar atau salah. Mungkin bisa di SS Kak Afid, bagian folder assetnya. Itu Kak, ditanya Kak, di kolom chat. Iya, betul, iya. Selain itu, kelihatannya sih sudah benar. Gimana Kak Afid? Udah diganti? Kak Chris, gimana? Udah aman? Atau masih ada bingung-bingung? Oke, mungkin sambil lanjut dulu kali ya, Kak? Iya. Yeah. Oke, uff. Karena setahu saya sesudah ini konfigurasinya sudah selesai. Jadi kalau kalian ingin mencoba melihat apakah settingan-settingan kalian itu tadi valid, kalau misalnya ada yang salah seharusnya Minecraft-nya kagak bisa kebuka ya. Jadi kalian tadi ada seharusnya sudah ketemu tugas gen sources. Kalau Kang Afid ini udah ketemu nih. Kalau scroll ke bawah harusnya ada tugas yang namanya run client. Nah, ini adalah fasilitasi running Minecraft dari template mode yang kita pakai. Jadi kalau di run aja dan settingan kalian benar, seharusnya Minecraft kalian akan terbuka seperti ini. Saya ya, setting dulu, musiknya di-off-kan. Oke, Kak Afid, Kak Chris, gimana? Apakah sudah bisa terbuka run kliennya? Kalau misalnya nggak kebuka, berarti ada settingan yang salah. Ulang gimana, Kak? Ulang bagian mananya, Wuf? Yang miss-nya tadi yang bagian mana, Wuf? Yang miss-nya yang run client ya, itu di bawah, kalau udah running gen sources, harusnya ada tugas namanya run client. Tinggal cari ke bawah aja, ada nih. Kalau misalnya settingan kalian benar, Minecraft-nya bakal kebuka. Gen sources tadi di task list Gradle. Kurang tahu nih sebenarnya nih, karena saya bukan pakai VS Code kan. Gen source tadi di mana Kak? Lupa tadi sub-subnya. Bang, mohon maaf kalau misalnya ketinggalan gimana Bang? Di Fabric. Nanti ada. Itu jawab yang Afid ya Kak? Wah, ada tamu datang. Oh iya, soalnya lagi itu juga nih, lagi iya. Long weekend ya. Gak ternyata apa. Ya gak apa-apa ya, mod ini ada di, sebenarnya saya sudah posting repository ya sejak beberapa jam tadi, jadi kalau ada yang ketinggalan kalian tinggal lihat deh. Oh, masih private ya, nanti saya setting jadi public. Nanti di akhir aja dikirim, Kak. Biar enggak kelelep. Oke,
Sekarang udah selesai konflik. Memang konflik itu bagian yang paling capek, tapi sekarang nih udah kita sudah bakal masuk ke bagian yang serunya nih, karena kita sudah bisa mulai ya sebentar lagi. Oke, sudah bisa mulai dibuka, mendapatkan blok dan item. Bersakit-sakit dahulu. Iya. Yeah. Baru bersenang-senang kemudian. Iya, Kak Wolf, Kak Afid, udah terbuka kah gamenya? Mungkin masih lagi cari tuh. Saya sambil lanjut sebentar boleh lah ya. Oh, boleh Kak. Masih remnya. Oh, masih run game. Oh, masih run game. Tapi nggak error ya. Seharusnya aman berarti kalau udah running nggak crash. Oke, okay, harusnya itu sebentar aja. Kita tunggu aja sebentar. Oke. Okay. Kak Wolf, gimana? Sudah terbuka belum? Jadi serigala yang menyebut nama Wolf. Aman. Oke, okay, sip. Aman, mantap. Kang Afid juga harusnya aman kan? Itu sambil sambil nunggu Minecraft-nya kebuka, harusnya bisa sambil liatin VS Code-nya juga kan? Jadi kita bisa mulai nih. Jadi kita udah selesai config, sekarang kita bisa abaikan folder client-nya. Karena keseluruhan dari codingan hari ini kita akan lakukan di folder main. Jadi kalian tutup aja folder client. Buka main dan kita buka file example mode yang ini nih. Nah, sebenarnya file example mode ini namanya itu terserah. Yang penting dia itu implements mode initializer, maka kelas ini akan digunakan untuk inisialisasi setup mode kita ya. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen rename, kalian bisa rename nih. Misalnya public class rename jadi sharing session. Itu boleh juga. Kita lihat ada apa ini. Nah, tapi syaratnya kalian perlu ikut rename juga nih di file resources, lalu fabric.mod.json. Kalian ganti example mod jadi nama mod yang kalian pilih. Itu silakan saja. Nah, jika kalian sudah selesai rename class, jika ingin ya, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Hal pertama yang kita akan lakukan, kita catat dulu nama mod kita sebagai variabel ya. Jadi kita tulis public static final string mod ID. Nah, mod ID ini apa? Samakan dengan mod ID yang kalian gunakan dalam konfigurasi tadi. Yang dari tadi kalian rename file, rename folder, gunakan mod ID yang kalian pakai, copy. Simpan di sini. Biar kalau, karena banyak fungsi-fungsi yang perlu mod ID. Jadi sebaiknya kita simpan di satu variabel saja, biar nanti kita tidak typo atau lupa. Mending simpan aja sebagai variabel apa? Variabel publik yang konstan. Selanjutnya di bawahnya ada public, ada logger yang sudah diberikan dari template kita. Namanya itu mod ID, silakan kalian ganti aja dengan mod ID yang di atas. Alasannya kenapa? Ya biar nama loggernya itu sesuai dengan nama modnya, biar jelas. Nah, akhirnya ada nih fungsi onInitialize yang akan dijalankan tiap kali Minecraft dibuka ya, dan Minecraft loading codingan kita. Jadi di sini udah ada tulisan logger info hello fabric world. Kita ubah aja. Sebenarnya terserah tulisan yang ingin diketik di sini. Tidak ada logging juga tidak apa-apa, tapi saya akan menuliskan mulai menginisialisasi mod. Lalu di bawahnya mungkin ada beberapa hal yang nanti kita ketik. Di bawahnya saya ketik selesai menginisialisasi mod. Ya, seperti itu saja. Biar agak keren-keren dikit. Nah, setelah kalian sudah selesai modif on initialize-nya, sekarang kita akan mendapatkan beberapa item nih.
silakan kalian bikin folder baru. Foldernya di dalam package, di dalam package main kalian, yang ada kelas mod kalian ini. Sorry bang, saya mau pulang, ada acara dadakan. Oh, nggak apa-apa bang, good luck bang. Selamat menikmati acaranya. Ketik aja di sini misalnya items. Lalu saya bikin kelas namanya items juga, ngikut aja. Di sini misal di sini saya akan buat sebuah fungsi dulu namanya public static void initialisasi item. Isinya itu kira-kira sama dengan yang tadi, saya copy saja. Copy banyak kali ya. Mulai menginisialisasi item, selesai menginisialisasi item. Sharing session dot logger dot info. Terus kalian panggil di sini agar kita tidak lupa, kita langsung panggil di oninitialize items titik inisialisasi item. Oke, okay. Jadi itu hanya ini masih boilerplate-nya. Nah, sekarang nih baru kita menambahkan beberapa blok yang saya sudah tampilkan tadi. Misalnya kalian ingin mendownload teksturnya, itu saya sediakan link-nya dulu ya. Tekstur untuk item dan bloknya ada di sini. Saya copy link-nya ke chat. Kalau misalnya kalian download, nanti kalian akan dapat 4 item ini. 4 tekstur ini, ada 2 blok dan 2 item. Yang kita nanti akan import ke dalam mod kita. Oke ya, jadi kita bikin buat dulu sebuah fungsi helper. Panggil aja private static item. Itemnya kita import dari net Minecraft item, lalu nama fungsinya register item misalnya, dengan sebuah nama dan itemnya sendiri. Nah, alasannya kenapa? Karena di sini kita akan register item yang kita akan buat ke dalam Minecraft. Nah, gunakan fungsi ini dia. Kalian import dari registry Minecraft register sebuah item dengan identifier yang dimulai dari mod ID kalian, lalu diikuti oleh name. Jika kalian penasaran, nanti hasilnya itu akan menjadi sharing session titik dua nama item. Jadi dua nilai ini nanti akan dipisah menggunakan titik dua. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengetik itu, sekarang kita bisa masukkan beberapa item. Silakan buat variabel public static final item. Kita lihat lagi dari tekstur kita. Kita buat dulu yang paling gampang lah, pyro ingot dulu deh. Pyro ingot sama dengan register item dengan nama pyro ingot. Jadi konvensinya itu untuk Minecraft itu tidak ada spasi, pakai underscore dan hurufnya kecil semua untuk nama sebuah item. Lalu kedua, kita masukkan suka apa ya? Sukan item. Nama item tadi huruf kecil semua ya, Kak? Ya, huruf kecil semua dan dipisah bukan menggunakan spasi tapi pakai underscore. Lalu kita inisialisasi itemnya.
contekan saya tadi. Kita masukkan saja settingan default nih yang tidak diubah. Setelah itu kita perlu perlu memasukkan item ini ke sebuah grup ya. Kalau misalnya kalian penasaran grup itu apa, sebenarnya saya perlu peran Minecraft dulu ya di background. Karena saya ingin ngasih lihat nih item grup itu apa. Jadi bisa dilihat di Minecraft ini itemnya ini ada klasifikasinya ya, ada building block, color block, natural block, functional block dan lain sebagainya ya. Nah, agar item ini bisa muncul di tab pilihan kita perlu tambahkan dulu. Jadi kalian kembali ke sini, kalian bisa langsung pakai space kosong aja dalam fungsi inisialisasi item kalian. Kalian panggil, kalau tidak salah, let's see. Item group events, langsung import. Modify entries event, lalu di sini kalian panggil item groups, kalian pilih grup pilihan. Misalnya saya ingin memasukkan item saya dalam ingredients, karena di sini banyak banyak ingot-ingot jenis lainnya, jadi saya masukkan ke ingredients, ketikkan item groups, pilih ingredients. Kalau kalian tidak mau buka gamenya, kalian juga bisa scroll langsung ya dengan autocomplete. Kalian pilih ingredients. Lalu titik register. Di sini dia itu callback yang manggil yang punya parameter entries. Di sini kalian ketik entries.add item yang baru dibuat tadi ya, pyro ingot. Nah, list itemnya sudah dibuat. Sekarang kita perlu memasukkan beberapa hal ya. Kita perlu teksturnya, kita perlu translasinya menurut bahasa yang digunakan, dan kita juga bisa. Halo. Sorry. Halo? Kita perlu teksturnya, kita perlu translasi. Dan juga pengaturan tekstur, file pengaturan tekstur. Jadi kita langsung aja, kita buat folder. Di sini udah ada assets.sharingSession yang kita rename tadi dari mod ID. Kalian bisa tambahkan folder namanya textures. Lalu isinya ada item. Nah, lalu di sini kalian kalian copy file tekstur yang kalian ingin pakai. Paste di sini. Nah, oke, filenya sudah ada di sini. Sekarang kita perlu membuat itu ya. Translasinya, kalian buat folder dalam assets.sharingSession. Namanya lang. Lalu file JSON yang sesuai dengan bahasa yang kalian ingin pakai. Misalnya kalian ingin pakai nus.json, itu Inggris. Typo ya. NUS dan juga id.json untuk bahasa Indonesia. Itu rename folder ya, bukan file baru. id.json. Kalian tinggal buka kurung, bikin objek JSON, lalu di sini kalian ketikkan item titik nama mod kalian, berarti sharing session titik pyro ingot, lalu di sini kalian ketikkan translasinya dalam bahasa Inggris seperti pyro ingot biasa aja, lalu file ini bisa kalian copy untuk JSON bahasa Indonesia. JSON bahasa Indonesia kalian ubah aja dengan translasi bahasa Indonesianya. Saya sebenarnya udah agak lupa nih bahasa Indonesianya apa. Anggap aja
Apa kak? Enggak aja bongkahan pyro deh untuk sementara, enggak apa-apa lah. Jadi file ini akan digunakan untuk setiap pilihan bahasa Minecraft seperti yang kita sudah demokan tadi. Oke, kita sudah punya tekstur, sudah punya translasi. Sekarang kita buat file konfigurasi untuk file tekstur yang kita barusan. Yang kita barusan import tadi. Kita buat folder namanya models. Di dalamnya item juga. Dan akhirnya kita buat file lagi dengan nama item kita pyroingot.json. Lalu di sini kita ketikkan parent-nya. Ini saya ketik saja dulu. Sebenarnya untuk file-file aset ini ada contekannya ya. Saya akan berikan referensi juga. Sebenarnya ada contekan yang gampang buat ini. Weird node sharing session item garis miring pyro ingot. Nah, sekarang saya sebenarnya ingin memberikan dulu nih referensi dari di mana sih? Gimana tahu dalam JSON ini nama file itu nama key-nya itu parent tekstur layer 0. Sebenarnya itu juga nyontek dari Minecraft-nya sendiri sih. Jadi kalian silakan Google MC assets. Ini halaman pertama yang muncul, saya copy-kan aja di chat. Kalian pilih versi Minecraft terbaru dan dari sini kalian bisa download semua file aset Minecraft ya. Kalian bisa download sebagai zip, download aja sebagai zip. Saya sudah download aset Minecraft. Kalau misalnya kita buka aset Minecraft, file tadi nih, model, item. Kita misalnya tadi bikin ingot kan, kita bikin pyro ingot. Referensinya dari mana ya? Dari ingot-ingot yang lain lah. Misalnya kita cari iron ingot. Lalu kita masuk nih ke dalam filenya. Kita buka, dan ternyata lihat, isi filenya itu mirip sekali dengan file yang kita buat ya. Jadi khusus untuk item tipe ini, parent-nya itu memang item generated. Kalau ada prefix Minecraft juga boleh. Dan layer 0-nya itu dimulai dari mod ID kita. Kalau di sini tulisannya Minecraft karena ya itu adalah mod ID resmi untuk Minecraft ya. Tulisannya Minecraft sendiri. Lalu jenis teksturnya itu item, garis miring nama item yang kita pakai. Nah, jadi sekali lagi di sini kita banyak nyontek dari aset atau codingan Minecraft yang asli. Jadi kalau ditanya dari mana saya tahu file ini, saya harus ketik apa ya? Sebenarnya dari aset Minecraft asli itu sendiri. Jadi budidayakan banyak nyontek, tidak apa-apa. Nyontek dalam konteks ini itu legal. Hey guys, kapan lagi kan nyontek legal? Kalau nyontek untuk menaikkan nilai itu jangan. Oh, jangan. Ini menyontek yang legal. Oke. Jadi kita udah drop nama, kita udah ketik nama itemnya, sudah ada konfigurasi tekstur, sudah ada teksturnya sendiri, seharusnya item ini sudah bakal muncul nih. Jadi gimana kalau kita coba dulu guys, kita pergi ke Gradle, sekali lagi kita run client. Kita masuk ke world tadi,
Oh, kita belum masuk world ya. Jadi pakai creative mode saja biar bisa langsung ngambil itemnya. Oke, gamenya sudah terbuka. Tadi kalau kalau tidak salah saya menambahkan item ini ke kategori ingredients. Kalau kita scroll ke bawah, nah sudah ada ya. Sudah ada item kita nih, namanya Pyro Ingot, guys. Sudah muncul di gamenya, nice. Jadi ini, ya ini mungkin persamaan dengan Hello World kalian ya di Minecraft ya. Jadi welcome, kalian sudah berhasil membuat item pertama kalian di Minecraft, guys. Yeah. Ini Kak Afi sama Kak Wolf, apakah berhasil membuat ingredients-nya? Link resources proyeknya ada. Nanti saya sertakan di link GitHub repository yang saya buat nanti. Lanjut aja, baik. Oke. Waduh, oke. Okay. Nanti repo-nya saya up aja ya di ending di bagian akhir apa sih? Ya, sharing session ini. Tapi sebenarnya kita udah lumayan lama juga ya, Kak. Apa pengen dilanjutin di sesi selanjutnya aja, Kak? Boleh. Jadi ternyata hari ini kita kurang keburu banyak ya. Ternyata ya satu item dulu. Ternyata cukup lama untuk buat satu itemnya ya. Sebenarnya konfigurasinya yang lama kan. Kalau tadi nambahin itemnya kayaknya nggak lama tuh. Konfigurasinya kayaknya emang ribet tadi kelihatannya. Iya. Tapi memang ribet. Apalagi buat yang pengguna VS Code ya, karena agak beda kayaknya ya. Oke, buat teman-teman. Sampai hari ini untuk season satunya, kita sampaikan untuk buat satu item dulu nih. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Sampai sejauh ini, apa nih, ada nggak yang masih dibingungin, misalnya ini fungsinya apa sih kak, ini kenapa namanya ini kak, ini kenapa harus hurufnya kecil, kan tadi kayak penambahan item itu mesti huruf kecil ya kak ya? Ya memang konvensinya begitu, sebenarnya bisa huruf besar, yang nggak boleh itu spasi, karena kalau misalnya ada spasi, nanti itemnya itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa dicari. Tapi sebenarnya huruf besar setahu saya bisa, tapi sebaiknya kita ikut best practice ya aja deh. Janganlah, misalnya orang lain dan Minecraft secara resmi semuanya menggunakan huruf kecil. Tiba-tiba kita menggunakan huruf besar. You can send reels to yourself. Kan? Click on share and type your name. Thank me. Mungkin Kak Sims bisa share link GitHub-nya. Jangan lupa. Oh iya, link GitHub-nya saya public dulu. Kita set dulu. As public dulu. Sampai sejauh ini, balik lagi, apa ada yang ingin ditanyakan? Siapa tahu nanti udah nonton recordnya bingung nih, karena mumpung ada speakernya langsung biar dijelasin. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada problem, boleh nggak nih kak misalnya ngetak Sims-nya? Kontaknya kontak lewat itu aja ya guys, kontak lewat channel Java Kotlin aja ya, jangan DM please, jangan DM. Tapi kalau ngetag saya di sini silakan. Ya, tag at Pixel Sams. Misalnya nih udah nyoba, udah ngikutin kayak contoh recordnya kak, kok ini bisa banget buat tanya langsung. Oke, buat teman-teman yang ingin lihat tadi yang research project-nya, silakan lihat di kolom chat ya. Ini Kak Sam udah share link-nya. Oke. Ini nambahin apa nih, Kak?
Oh, ini enggak, ini cuma nambah readme di repository tadi yang saya bagi nih. Saya copy aja link yang tadi saya pakai, ada MCAC Cloud. Buat tambahan. Ada Hu Tau Ngintip, waduh. Guys, gak nih season 2-nya mau apa nih, kalau season 2-nya mau bahas bagian apanya? By the way, Kak Sam pernah kan ya kalau gak salah bikin Borobudur di Minecraft? Waduh, waduh, kok saya tuh? Bukan tuh, yo gak tahu saya. Oh bukan ya, ternyata anak PPU juga. Lupa aku siapa. Itu keren bukan. Banget. Di Minecraft bisa ya, Kak? Bikin-bikin bebas gitu kayak. Yes. Kreativitas tanpa batas. Gak kerasa nih Kak, sampai jam udah mau jam 10. Good gabung. Makasih nih buat semua yang masih stay di sini, yang masih ngikutin. Thank you, thank you, thank you. Duh, kita stop di sini dulu guys, maaf guys. Ternyata tidak terburu banyak. Buat catatan ke nextnya mungkin kita nanti tetap dilanjut aja dulu meskipun ada yang praktikal ya Kak. Buat next season. Ternyata ya ternyata makan banyak waktu juga. Nggak terlalu expect saya tuh. Karena ternyata buat nginstalnya juga butuh waktu ya. Iya dulu. Ini Kak Ayumu mau chat apa? Ada kendala kah? Kalau bangun gedung jalan Gatot Subroto bisa. Semuanya bisa, semuanya bisa. Ih, keren loh Kak. Apa portofolionya, personal website-nya? Ada. Aduh, makasih. Animo. Boleh kali di-share Kak link itunya. Nah ini. Ini. Nah ini. Guys, so drop a star or follow ya guys. Ayo, di-follow, give a star. Oke. Ntar. Kak Jafar itu ya link GitHub-nya buat research project-nya tadi yang buat step-stepnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas di situ, nanti tinggal tag Kak Pixel Sam aja di chat di channel Java. Ini kayaknya boleh juga nih dipin di channel Java Kotlin saya postnya. Boleh dipin nih Kak. Okay. Iya boleh nanti tak kirim. Yang GitHub ini ya? Iya. Oke. Ntar aku kirim ke Java ya. Udah aku kirim. Dipin aja Kak. Oh udah aku pin. Sam bisa ngepin kok. Udah di setting belum? Bisa ngepin ya? Nggak, belum. Aku belum bisa ngepin. Oh, belum. Oke, ntar aku setting. Mungkin Kak Wildan atau Kak Adit bisa tolong dipin sama dikasih akses pin. Java Kotlin. Oke. Oke, thank you Kak Adit. Makasih. Thank you. Arigato gozaimasu. Abis ini ku set ya. Oke Kak, thank you Kak Wildan. Thank you Kak. Tuh. Oh, makasih juga loh. Thank you juga ya. Afid, pengikut loh. Beneran ngikut coding along loh. Keren Afid, meskipun error-error tetap gak sip. Sudah bisa pin ya. Oke, makasih.
Sebelum kita tutup, kita absen dulu lagi nggak sih buat yang masih ada di sini? Buat yang masih ada, boleh ayo ya. cek. Ada Bang Rio Kofi, ini ada Sepu Hiro nih, Sepu Minecraft 10 tahun nih, ada Bang Afid yang tadi masih masih ngikut coding along ya. Wah, ada Bang Rizky .ll, ada Bang Walt, ada AA, Licoris, kelihatan banget tuh ibunya. Bang Jafar juga. Bang Jafar juga ada ngikut ya tadi. Kayaknya ada tuh Bang Jafar tuh. Bang Hafiz, Bang Ayu, ayumu.so, Bang Wildan, makasih. Makasih ya Bang Wildan. Pas kesempatan ini, ada Bang Farel, ada Master Autek, ada Picaruo, ada Udin, Chopper, ada people yang nanya tadi, apakah bisa pakai Z. Nah, penasaran nih aku nih. Penasaran nih, bisa nggak pakai Z? Keluar nggak autocomplete-nya? Penira. Ada, wah, ada Sensei, ada Hugo Derun. Wah, makasih udah nonton, Sense. Wah, Bang jarang ngomong Derun. Dan Bang Mod kita ya, Koceng Hijau. Mantap, makasih guys. Makasih ilmunya tuh, Kak. Wah, jangan dong, banyak. Jangan dong, Bang Sensei. Ilmumu lebih banyak tuh, Sensei. Wah, gimana, Sensei? Ilmu jawabannya masih Kak Sam kali. Makasih ilmunya ya, Kak Sam. Ilmu jawabannya udah GG tuh. Wih. Wah. Ada saran gak buat Kak Sam next-nya bahas apa nih? Atau mungkin untuk ngelanjutin Minecraft, bagian apa nih yang menarik buat dibahas gitu? Atau mungkin kita fokus aja, misalnya kalian ada request, kalian pingin blog apa, atau item apa yang spesifik aja. Misalnya kalian pingin, misalnya kalian pengen sepatu yang bisa bikin karakter Minecraft-nya jalan di atas air, mana tahu kan, misalnya aja. Kalau kalian ada ide, silakan kalian tuangin ya, kalian. Mungkin kita bisa khususkan satu itu tuh. Bikin Minecraft web server, wah itu bukan ide sharing session bang, itu ya itu ide lain, tapi info diterima bang, ide diterima. Rewrite Minecraft bang, waduh, rewrite pakai apa nih? Mau rewrite pakai ban JS, mau rewrite pakai Zig? Waduh, jangan lah ya, nggak bisa saya. PHP, waduh. Wah, rewrite Minecraft pakai PHP. Pakai C++, wah udah ada bang, udah ada versi mobile. Oh mobile pakai C++, iya juga, benar-benar. Pakai web tuh tadi kayaknya di awal-awal ya, si Rams menunggu versi webnya yang cloud. Belum ada ya? Minecraft versi web. Si web yang, belum yang via cloud. Waduh, buat tool scanner RB. Security pakai Java. Maksud scanner security maksudnya apa nih? Maksudnya gimana sense scanner security-nya? Atau bikin scanner security di Minecraft. Misalnya kita pengen masuk rumah, tapi misalnya kita salah masukin pin code, langsung dibunuh kan. Waduh. Bisa kayak gitu, Kak, di Minecraft? Ya, harusnya sih bisa. Tapi kalau itu berarti ada elemen ya. UI-nya. Ya. Kalau misalnya pengen pakai pin, misalnya. Right-click, keluar right-click. Pin, kalau salah misalnya ada beton jatuh dari atas ketimpa kepala misalnya, terus hidup lagi. Penasaran ya, dan solusinya tinggal respawn. Minecraft ini kan aku belum main gamenya, mungkin kalau misalnya mati gitu, ada matinya, hidup mati hidup gitu nggak sih Kak di Minecraft? Itu mati itu maksudnya gimana nih?
Kan ada nih misalnya games, kalau udah ketimpa ini langsung dead, terus itu refresh game lagi. Atau kayak langsung habis mati langsung hidup lagi gitu, Kak. Gimana sih ngomongnya? Habis mati kan ada langsung beberapa hidup game lagi. Gimana? Kan tadi kan kayak misalnya buka gitu, buka pintu terus tuh ke, misalnya salah pin, timpa beton loh. Ketimpa beton itu kan pasti otomatis hancur berantakan gitu kan badannya. Nah itu langsung end game atau dia hidup lagi? Maksudnya oh dia dia hidup lagi tapi respawnnya di revive-nya di tempat yang beda. Oke. Iya. Jadi kayak misalnya aku pergi dari, misalnya aku bangun dari tempat tidur di Minecraft, terus aku pergi jauh kan, pergi jauh mati. Nah, kalau mati nih, nanti waktu aku hidup kembali, aku nih kembali bukan ke tempat aku mati, tapi kembali ke tempat tidur aku. Okay, jadi ada reset point-nya. Iya. Ah, itu Kak Sensei. Redstone, ah boleh tuh. Si Sensei, apa? Buat ini tools buat yang kalau kita hancurin blok, mati. Wah, ini bagus tuh. Trolling tool ya. Itu maksudnya gimana sih, Kak? Kalau kita hancurin blok, mati. Maksudnya gimana? Mungkin maksudnya toolsnya itu tipu-tipu ya. Misalnya kita kira kita dapat item bagus. Terus misalnya pickaxe dewa, tapi ternyata kalau kita pakai, kita mining satu blok, kita yang mati misalnya. Mungkin itu artinya. Gitu ya, Sense. Ada request nih, Kak Sense, buat mod Naruto. Mod Naruto. Nanti Minecraft-nya jadi banyak. Ting-ting-ting-ting. Waduh, bisa menghilang juga tuh, menghilang dan muncul di tempat lain. Biar kayak Minato. Kita hancurin blok, cuman random bloknya antara kayu atau cobblestone atau blok emas gitu. Jadi gitu berhasil hancur bloknya otomatis dia. Cuman random bloknya antara kayu atau cobblestone atau blok emas. Oke, jadi kalau berhasil hancur bloknya otomatis, maksudnya gimana? Otomatis yang random bloknya ngerti, tapi otomatisnya nggak ngerti. Menghilangkan user selamanya, waduh, gimana ya? Waduh, jahat banget. By the way, Kak Sen, redstone itu apa ya, Kak? Kalau boleh tahu. Redstone itu sistem, anggap aja itu sistem listrik di Minecraft. Oh, ada sistem listriknya juga. Karena di game ini ada lampunya. Ya, ada lampu yang bisa dihidupin, dimatiin. Ada misalnya blok yang bisa ngelempar panah atau ngeluarin air. Dan cara toggle-nya itu pakai listrik tadi, redstone. I see. Menarik ini, Kak, buat kalau misalnya next Minecraft redstone ini. Redstone. Tapi soalnya kemarin kan udah kita bahas juga ya, Kak, kalau sharing session nggak perlu berhubungan sama itu ya, nggak wajib berhubungan sama programming ya. Redstone mungkin boleh itu. Kalau basic-basicnya ya, mungkin boleh itu. Boleh, Kak. Pokoknya kita sharing aja. Mau itu programming, mau itu game, biar kita tuh life balance, apa sih namanya? Work life balance. Jadi ngoding iya, ngegame iya. Kalau hardcore mode langsung selesai gamenya. Menak ada mode-modenya ya, Kak? Itu kata Kak. Iya. Jadi mode biasa itu ya, mode biasanya kalau mati resetnya kan di tempat tidur atau reset point sebelumnya kan. Tapi ada mode juga di mana kalau mati ya udah nggak bisa main di world itu lagi. Harus beneran progress dari awal. Bang, konsep cara kerja, waduh. Oh,
Bisa Si Alvin bikin nanya di Kak. simulasi grafik Pivot Vehicle pakai Minecraft. Simulasi grafik, ada yang bikin, bisa di search aja. Ada yang bisa bikin main blok itu. GGGG juga yang bikin. Wow. Bisa bikin komputer di Minecraft? Seriusan? Ya, tapi besar banget. Seriusan? Kayak ukurannya tuh besar banget. Bukan maksudnya komputer di sini tuh ya, maksudnya Oh. ya, bukan komputer yang bisa dimainin, cuma komputer ya paling hasilnya itu cuma kayak kalkulator atau apa gitu. Oh, dikasih ide tuh Kak dari Sensei. Bahas konsep cara kerja sebuah game dari Minecraft. Wah, wah, agak berat Ini sih itu sense, waduh, dasarnya, agak berat dari itu. Dasarnya. Itu berat itu, itu sama aja kayak Bang Rizky bilang rewrite Minecraft, itu kan kita perlu tahu juga cara kerjanya, waduh. Benar cara kerjanya. Wah, Anak ini masih ada tahu yang dari. kalau buat mod lah. Nggak berani Harus nih, aku. saya pencet nih. Oh. Iya. Yeah. Apa tuh? Gak berani saya Aku pencet salah. nih. Direkam juga kan. Oh, jangan, jangan, jangan. Gak berani saya pencet barang hitam ini. Ya, jangan. Waduh, ini harus sepuh, Tadi Voxer pun ini, Voxer keceplosan ini. sebenarnya awal-awal. Ah, iya. Voxel Engine, jadi Minecraft itu termasuk game voxel maksudnya. Jenis game Oh, voxel. oke. Okay. Bikin pet baru kayak Paimon, waduh. Ah, ini bagus tuh, ini bagus. Tapi nggak tahu muat nggak atau nggak di satu sharing session. Tapi ini bagus. Baru, baru kepikiran juga. Ini banyak nih dapat dua ide nih Kak, Redstone, terus itu Paimon, Paimon, pet baru. Pet baru. Buat shaders, apalagi tuh shaders? Shaders. Shaders itu mod buat bikin grafiknya lebih bagus. Itu sih di luar ranah saya sih. Itu sih Bang Rizky ya. Itu harusnya Bang Rizky tuh yang sharing itu buat shaders. Wah, Bang Rizky ada di sini nggak, Bang Rizky? Ada itu. Ada ngetek saya juga tadi. Yang namanya apa nih? Yang username-nya apa nih? Rizkyl ini bukan? Rizky.ll. Ya, ah, Rizky.ll. Kak Rizky, kapan-kapan ya, Kak? Featuring bareng sama Kak saya mungkin bikin-bikin. Ah, ini bagus Ah, tuh. tuh boleh tuh. Shader nggak good ya Kak buat PC kentang? Berat banget nggak sih? Tergantung apa sih? Tergantung pilihan. Tergantung. Ya, tergantung mau pakai yang cantik atau mau pakai yang biasa aja. By the way, nih kita mau sampai jam berapa nih, Kak? Jam 10.15 kali ya? Kayaknya udah boleh udahan nih mungkin sih. Udah hampir jam 10 juga ya? Udah jam 10 malahan, Kak. Iya. Aku yang kecepatan jamnya. Dia aku Nggak, jam di sini 10 lewat 21.58. Hampir kok. Berarti, Terlalu aduh. cepat, Kak. Itu KRA juga 958. Dia, aduh ini ada problem ini mesti dibenerin juga nih. Di sini pagi. Wah, lagi di mana nih Bang Rizky? Kayak 2 menit lagi Lagi kita tunggu di sampai jam negeri 10. mungkin lagi di Indonesia. negeri Nihonjin itu atau apa ya, gak tahu. Isekai.
Iya. Oke, jadi ada ide dua ide. Satu weekend red. Apa tadi ya? Ya, lumayan. Red. Terus itu bikin Redstone. Pet. Satu bikin pet. Wow. Featuring sama Rizky. Oke, nice, nice, nice. Tadi kalau misalnya mau featuring sama Bang Rizky, mungkin Kak Sam tinggal chat-chat aja ya, Kak. Nanti aku tinggal konfirmasi gimana menurut Kak. Oke. R.A. Raden Ague. Raden Ajeng. Raden Aditya. Oh. Rams namanya Raden Aditya. Oh, Raden Adityo. Raiden apa? Oh, Rama Adityo. Aduh, Kanjeng Raden. Kalau mirip ya ke Adit, kalau misalnya Adit bilangnya, makanya aku manggilnya Rams biar nggak ke tuker sama Kak Adit. Lah, mau closing malah rame. Ya, yeah, closing malah makin ramai. Oke, okay, udah jam 10 nih, Kak. Kita close aja kali ya. Buat teman-teman. Yeah. Thank you so much ya, karena sudah mantengin sharing session kita sampai jam 10 ini. Terima kasih banyak juga kepada speaker kita, Kak Sam. Thank you, Kak. Thank you so much buat waktunya. Wah, ayo dong. Say thanks buat Kak Sam. Kita tunggu next-nextnya ya. Waduh, thank you juga nih, Kak, buat kesempatannya. Dan bannernya juga tuh, mantap, Kak. Ya, menyala abangku. Arigato Bang Sam. Thank you so much semuanya. Semoga sharing kali ini bermanfaat ya buat kalian para gamers Minecraft. Kalau misalnya ada bingung, kita udah pin di Java, di channel Java ya. Bisa teman-teman cek. Kalau misalnya ada bingung lagi, bisa tag Kak Pixel ya, Kak ya. Boleh izin kayak Kak. Nanti bakalan dibalas sama Kak. Apa itu? Mesik? Semoga apa yang di-share hari ini bermanfaat. Khususnya bagi kita, pemula maupun yang sudah bermain. Jadi nambah insight baru ya, guys. Buat teman-teman juga kalau misalnya ada ide nih, bisa disampaikan di saran server. Misalnya, request dong Kak Sense buat bawa menek tentang ini. Gitu. Nanti kita diskusikan lagi. Thank you so much nih Kak Sam. Wey, thank you juga Kak. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya sharing session-nya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you guys. Bye-bye. Selamat malam. Have a nice dream. Selamat turun, selamat istirahat, selamat berpahit. Happy long weekend. Nah, iya tuh. Jangan golput. Penting gitu. Aman. Thank you. Bye-bye guys. Bye-bye. 04 itu coblos Kak Sam. Wah, boleh tuh. Kalau misalnya saya dipilih, Menkominfo. Janjinya apa ya? Waduh, janji apa nih? Janjinya adalah Minecraft akan gratis. Tidak berbayar lagi. Bukankah itu yang dinantikan oleh Rams?
Bisa jadi. Rans, kalau gratis mau main Rans. Wis, gas. Auto download kalau gratis. Wah. Oke, buat teman-teman kalau mau leave enggak apa-apa, silakan. Thank you ya. Thank you udah seru-seruan bareng di sini, udah meramaikan. Oke, mungkin Kak Wildan, loh Kak, masih ada Kak Wildan. Kak Wildan mungkin bisa di apa akhirin aja, di end aja sharing sessionnya. Sekali lagi makasih ya Kak. Kak Sam, jangan kapok-kapok ngetik ngisi lagi ya, Kak. Iya, sama-sama, Kak.